Halo sahabat SB7 Mata. Selamat datang di channel saya, channel kesehatan, unik dan juga azan. Jangan lupa nonton terus channel saya dan jangan di skip ya. Serta komentar di bawah dan ingat komentarlah dengan baik. Dan dukung terus channel saya agar dapat berkembang, maju, dan bermanfaat untuk kita semua. Oke? Dan ingat untuk terus menonton channel saya di SB7 Mata. Dan jangan lupa like, comment, and share. Oke? Ini dia videonya. Oke sahabat, kita sekarang sampai di videonya ya. Video kali ini akan saya jelaskan dan ini menurut pengalaman saya ada tablet yang memang saya andalkan saat saya mengalami batuk pilek dan juga demam. Apa nama tabletnya itu, ini dia paracetamol tablet. Jadi sekarang ini memang kalau dia sakit kayak itu semua orang itu rata-rata itu yang minumnya obat batuk pilek. Jadi saya sering sekali rekomendasikan ini kepada para pelanggannya dan alhamdulillah mereka cocok dan tanpa berpikir lagi mereka langsung memilih. Nah memang paracetamol ini memang sangat efektif ya mengatasi terutama untuk pilek, dan juga batuk. Jadi dia komposisinya mengandung paracetamol itu 500 ml, kemudian dua isoniazid 50 ml, naftalin 10 ml, fenilpropanolamin itu 15 ml, dan CPN 2 ml. Ini CPN-nya sangat rendah ya, 2 ml. Jadi efek sampingnya itu sedikit. Dan jujur saya selalu sediakan ini di rumah stok ya, untuk persiapan kalau batuk pilek dengan saya ini. Dan juga harganya masih sangat terjangkau, itu masih di bawah 20 ribuan, jadi sekitar 15 ribu, 16 ribu gitu lah ya. Kemudian juga saya minum ini kalau memang sudah mengalami pilek atau batuk ya, saya minum 2 kali sehari. Jadi setelah sarapan pagi, setengah jam setelah sarapan pagi saya minum 1 tablet, kemudian malam hari sebelum tidur itu minum 1 tablet juga. Dan alhamdulillah kalau saya sangat cocok.